Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya watin. Wala khawla wala quwata illa billahil aliyyil adhim. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabih amma ba'du. Saudaraku muslimin muslimat di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas baik urusan dunia maupun ibadah kita sehari-hari. Saudaraku semuanya, insyaallah kita sebentar lagi akan menjumpai bulan Ramadan. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu setiap umat Islam, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh pahala, bulan yang penuh kerahmatan yang dilimpahkan Allah kepada kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mencari pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Tidak hanya itu saja, sebagai tanda sifat Rahman Rahimnya Allah, tanda syukurnya Allah kepada hambanya, tanda bahwa Allah itu tidak pernah berhitung memberikan rahmat kepada umatnya, tanda cintanya Allah kepada hamba-hamba yang beriman, maka bulan Ramadan Allah memberikan penuh keberkahan yang luar biasa. Di antaranya futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Kemudian amalan dilipatkan 10 kali lipatan pahala. Ila masyaallah sampai sekehendak Allah. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat-sangat penuh hikmah di antaranya diturunkan Al-Qur'an. Syahrur Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudalin nas wa bayyinatan minal huda wal furqan. Ini adalah Ramadan. Pada 1 tahun 12 bulan atau 1 tahun 12 bulan, 11 bulan sebelumnya adalah waktu-waktu yang kita dibebaskan untuk makan minum. Bahkan kita dibebaskan untuk bekerja keras. Tetapi pada bulan Ramadan, Allah memberikan waktu yang sangat-sangat bermanfaat jika umat Islam memahaminya. Di antaranya, puasa sendiri diampuni dosanya. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang menetapi puasa, sholat tarawih, diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Di dalamnya ada Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Satu bulan yang Allah berikan kepada kita jika kita mau memanfaatkan. Dari pagi sampai sore kita memanfaatkan ibadah kepada Allah, bahkan malam, maka ibaratnya 11 bulan kekurangan kita, dosa-dosa kita akan tertutup dengan bulan Ramadan tersebut. Bahkan mungkin kita akan punya simpanan pahala yang lebih pada bulan Ramadan tersebut. Untuk itu, maka bagaimana kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini semaksimal mungkin. Bahkan kita sangat-sangat merasa kehilangan jika Ramadan tersebut itu akan habis harinya. Semakin mendekati Ramadan, itu harinya semakin habis, kita bahkan semakin sedih karena akan ditinggalkannya. Ibaratnya kita akan ketinggalan atau kehilangan anak atau kehilangan seorang orang tua karena Ramadan adalah penuh dengan rahmat dan pahala yang luar biasa. Jika kita bisa manfaatkannya, maka sungguh-sungguh kita akan menjadi orang yang beruntung. Saudaraku semuanya, bulan Ramadan pada waktu itu Rasulullah
juga menerus tadarus Al-Quran. Kita pun juga sama, bulan Ramadan kita membaca Al-Quran. Bahkan Allah memberikan kemudahan, keringanan pada waktu bulan Ramadan. Setan semua dibelenggu sama Allah, dicincang sama Allah. Sehingga kita ibadah itu tidak begitu berat karena pengganggunya tidak ada. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sholat tarawih di masjid, bagaimana kita melihat masjid di halaman-halaman masjid penuh manusia. Banyak orang sholat malam, banyak orang sholat tarawih, bapak ibu semua ikut sholat tarawih. Karena apa? Iblis tidak ada. Yang biasa mengganggu kita dicincang sama Allah. Karena Allah akan meringankan hambanya untuk ibadah pada bulan Ramadan itu dengan mudah, ringan. Bangun malam, sahur, sholat malam, badan kelihatan ringan. Baca Quran satu bulan, 30 juz ringan. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai 4 kali khotam Al-Quran, 4 kali 30 khotam Al-Quran. Karena manfaatkan fadilahnya bulan Ramadan. Bayangkan, man qara ahrafan kitabillah, falahu bihasanah, wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Satu huruf Al-Qur'an dibaca pahalanya 10. Alif lam mim 30. Ramadan menjadi 300. Bahkan ini masyaallah, tergantung bagaimana hati kita dalam bulan Ramadan itu, pendekatan kepada Allah, kemukhlisan kita puasa kepada Allah, itu tergantung, berbeda-beda. Sampai Rasulullah berfirman dalam hadis kutsinya, As-sawmuli wa ana ajizibi, puasa adalah untukku, dan akulah yang mengetahui pahalanya orang puasa itu seberapa. Saudaraku muslim di mana saja berada. Jadi, bulan Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh lipatan pahala yang luar biasa, bulan yang mana Allah menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya, betapa syukurnya Allah kepada hamba, betapa Allah Maha Pemberi pada hambanya, maka kita dalam mensyukuri nikmat itu, kita sambut Ramadan dengan penuh amalan, penuh perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi orang lain, dan juga menyembah kepada Allah. Di antaranya, senang sedekah. Orang yang memberi buka puasa pada orang yang puasa, pahalanya seperti orang yang berpuasa. Kenapa pada waktu Ramadan begitu besar dan banyak pahala-pahala lipat yang luar biasa? Ini menunjukkan Allah akan memberikan kemudahan. Kemudahan kepada hamba yang beriman untuk menutup kesalahan-kesalahan masa lalunya. Untuk menutup kesalahan-kesalahan 11 bulan yang lalu. Itu karena sifatnya Allah yang luar biasa, cintanya kepada orang-orang yang beriman. Untuk itu, saudaraku semuanya, mulai dari masalah membaca Al-Quran, diupayakan bulan Ramadan itu bisa khotam. Kemudian sholat tarawih jangan sampai tidak mengikuti. Bila mana kita terpaksa terlambat sholat tarawih dengan imam, sholat di masjid, usahakan bisa sholat tarawih sendiri. Kemudian jangan lupa ketika malam kita mau sahur, jangan sampai kita hanya sahur saja, usahakan bisa setelah sholat sunnah dan minta kepada Allah, karena Allah satu dinilai satu, untuk memberikan hambanya yang minta berdoa kepadanya. Ya, kemudian dilanjut pada bulan Ramadan, jangan sia-siakan waktu yang mestinya untuk banyak amalan, tapi untuk lahan-lahan. Dan jangan lupa Lailatul Qadar, harus diupayakan bisa mendapatkan, karena Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Selanjutnya, pada saat malam Idul Fitri, kita tutup dengan zakat fitrah sebagai penyempurna puasa kita, sehingga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan zakat tersebut, maka pada bulan Ramadan telah kita lakukan dengan sempurna, fa insyaallah kita akan mendapat lipatan pahala yang luar biasa yang bisa menutup kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita 11 bulan masa yang lalu, sehingga kita menjadi orang yang fitrah pada akhirnya, suci. Atau Aidul Fitri kembali suci, atau Aidul Fitri adalah hari besarnya orang-orang yang berhari besar, orang-orang yang berbuka puasa, atau orang-orang yang suci. Hari besarnya orang yang berbuka puasa, hari besarnya orang-orang yang suci karena telah disucikan pada waktu bulan Ramadan dengan amalan-amalan kita yang luar biasa. Semoga Allah meridhoi kita dan kita bisa manfaatkan bulan puasa dan
kita seakan-akan betul-betul akan kehilangan ketika bulan puasa itu habis, sehingga kita betul-betul maksimal. Demikian, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum.